seorang partisipan yang memiliki aura gelap sekali dan bersekutu dengan jin. Saya memilih angka kelahiran nomor 6. Bambang, kelahiran tanggal 6 bulan 8. Penganut ilmu hitam dan bersekutu dengan jin untuk menyantet mantan mertuanya sendiri. Tidak hanya itu, menurut pengakuannya, Bambang pernah berhubungan intim dengan makhluk gaib. Karma buruk apa yang akan diterima oleh Bambang? Lahir tanggal 6 bulan Agustus, ada Mas Bambang di hadapan kami. Ya. Mas Bambang, di sini saya melihat banyak sekali gambaran-gambaran yang mengerikan ya. Beberapa tahun yang lalu, ketika kakek saya meninggal, di situ pada kumpul. Saya kira mau bagi-bagi apa? Harta warisan. Ya. Pas saya duduk di situ, dia mengeluarkan pusaka gitu ya. Mungkin ajalku sudah dekat. Aku akan warisi pusaka ini. Dan aku akan memilih pewarisnya. Bang Edi, tolong edarkan cincin ini. Akulah pemilik cincin ini. Dan akulah penjaga cincin pusaka ini. Jangan sembarangan ngomong kamu. Cincin itu cocok aku pakai. Bram, jaga omonganmu. Tidak bisa. Saya ini yang paling tua. Saya yang berhak menjaga dan mengurus pusaka itu. Ambil kembali cincin itu. Sini. Hadapi aku duluan. Dia gunakan ilmu harimaunya. Bambang, berikan cincin pusaka itu padaku. Tidak. Biarkan aku berikan. Paman, cincin ini kupunya Bambang. Kembalikan cincin ini kepada Bambang. Paman, Pak, bantuin Pak. Paman Jaya, Paman. Bambang, ambillah ini. Kakek, jagalah pusaka itu. Itu warisan turun-temurun. Sangat berguna untuk membantu kehidupanmu. Tapi kek, Bambang, kamu harus bijaksana menggunakannya. Karena pusaka itu bisa memberikan kebaikan atau keburukan. Bambang merasa tidak pantas untuk menerima warisan cincin pusaka ini, kek. Bambang, kamu harus bersedia terima cincin pusaka itu. Itu adalah amanat dari kakekmu. Kakek, Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak adil. Masa anak kemarin sore mendapat pusaka yang paling berharga milik Bapak? Saya mau pulang ke rumah, si pusaka itu saya coba-coba pegang. Saya pikir, ini cara manggilnya seperti apa sih? Kok bisa-bisanya di satu benda ini ada jinnya? Lalu saya hanya bilang, ya jin yang ada di pusaka ini, tolong keluarlah. Lalu dia masuk ke badan saya. Namaku Putri Tunjuk Kuning. Aku adalah penunggu cincin berbatu kuning itu. Dan aku bisa memberikan apa saja yang kamu inginkan. Saya gak mau apa-apa. Saya cuma mau kamu jangan gangguin saya. Kamu aneh, Bambang.
Padahal aku bisa memberikan kekayaan untukmu. Tapi kamu cuma minta jangan diganggu. Serah kamu. Kamu serang Bambang dan ambil cincin wasiat itu. Kamu harus hati-hati dengan keluargamu. Mereka mengincar cincin pusakamu. Kamu harus menjaga cincin pusaka ini sekaligus merawatnya. Siapa kamu? Kamu ngapain di sini? Tunjuk! Tolong aku tunjuk! Hadapi saya. Siapa yang mengirimmu? Eddie! Katakan pada Eddie, aku takkan ikut orang lain selain Bambang. Tunjuk. Terima kasih udah bantu saya. Mana hutang-hutang? Bayar! Iya bang, tapi saya belum ada sekarang bang. Dari kemarin kamu beralasan terus. Kemarin gak ada, sekarang harus ada. Ayo bayar! Iya bang, maaf bang, tenang dulu bang. Yang pasti saya bakal bayar sama abangnya. Udah dong, hajar! Hajar! Kenapa dia masih tolong saya? Aku menunggumu meminta tolong. Tolongin saya sekarang! Kamu minta tolong siapa? Gak ada yang mau nolongin! Kamu harus bayar! Baru kamu ditolong! Hajar! Maju! 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 Betul! Maju! Jangan cabut, cabut! Terima kasih. Terima kasih kamu udah nolongin saya. Aku bisa saja terus membantumu. Bahkan menjadikan kamu kaya raya. Tapi ada satu syaratnya. Kamu harus menjadi suamiku. Deo, pulang bareng yuk. Deo, Deo sebentar. Yuk pulang bareng yuk. Daripada kamu jalan nanti capek loh. Aku anterin, nah, pulang aja bareng aku. Daripada kamu sendirian jalan. Bejo. Alah, motor butut doang. Malu kali Dewi juga dijemput kayak gituan. Tolong bantu aku untuk mendapatkan Dewi. Tolong bantu aku untuk mendapatkan Dewi. Aku akan membantumu mendapatkan Dewi. Asal kau mau menikah denganku. Tunggu, jangan bilang kamu jatuh cinta. Enggak, karena banyak partisipan bahkan dinikahin loh sosok kayak ginian. Kamu merasa nyaman, betul tadi pertanyaannya. Kamu emang dulu nyaman? Begini ya. Setelah itu saya makin mendalami, lalu saya berpikir, apa bisa sih berhubungan intim dengan makhluk? Wah, hidup seperti itu. Sih, terus? Saya cari-cari di situ siapa yang paling cantik menurut saya. Sekarang, aku mendapatkanmu sebagai suamiku. Sekarang, kamu harus menepati janji kamu. Apa maumu sekarang? Aku ingin mendapatkan Dewi. Itu mudah. Enggak, aku enggak mau.
tidak akan melepaskanmu sebelum kamu menuruti perintahku. Baik. Aku mau menikah dengan Bambang. Awalnya seperti itu. Lalu saya buka-buka di laci-laci lemari itu ada punya ayah saya ya. Saya coba-coba satu persatu saya panggil. Ternyata semuanya ada isinya. Lalu saya lanjut ingin semakin tahu gitu. Buat apa Bapak nyimpen barang-barang kayak gini? Sudah menikahi putri Tunjung Kuning itu. Iya kan? Buat apa kamu membutuhkan darah? Kalau bukan untuk makhluk gaib itu!